Tenang. Udah. Sempit. Ini malah pada ngadu ayam lagi. Emang ngadu ayam? Sini, Beb. Sini, sayang. Sebentar. Apa? Ini sebenarnya ada apa? Ya, coba diceritakan. Ini sebenarnya cucu saya. Hah? Oh. Dia tiap hari cuma ngabisin duit saya buat biayain cowoknya. Nah, ternyata buat biayain dia. Mah iya, Pak, Beb. Sayang, dengerin ya. Masa? Dia itu cuman ngaku-ngaku biasa. Kalau orang kaya itu pasti banyak banget yang ngaku pacarnya, temennya, saudaranya, iya kan? Ngaku-ngaku. Itu jamu lo dari zaman tipis sampai bumbul kayak polisi tidur. Siapa yang bangun gue kan? Udah sayang, kamu jangan percaya. Memang dulu aku sempat dekat sama dia. Tapi sekarang aku udah ada yang baru kayaknya, I'm sorry to goodbye, oke? Ya udah Anwar, lo lepasin mas-mas lo, itu gue yang beliin. Meskipun itu palsu, gue yang beliin. Jadi cuma mau mas-mas ini doang? Sebentar, Anda harus bertanggung jawab. Dia sudah mengandung anakmu. Mengandung udah 20 tahun yang lalu ini. Enggak keluar-keluar loh. Oh iya. Anwar. Jadi cucu saya ini segala yang dia pakai dia yang beliin semua. Oh, bener, berarti Pak, kamu bukan orang kaya. Dia kaya orang. Saya kaya sayang. Pokoknya aku punya segalanya. Kalau kamu cuma mau minta mas-mas ini, saya balikin. Grandpa, tolongin dia begitu sama aku, Grandpa. Bukan tunggu cuma dulu, ini. Tunggu dulu, ini kalau dibalikin semua terus di rumah punya apa? Ada, punya tetangga, ambilin. Dia berubah pikiran, tapi sebelum kalian mengambil keputusan, saya akan lihat dulu apakah sebenarnya kalian berjodoh atau tidak. Kamu berjodoh atau tidak, saya punya pakar yang bisa melihat garuk tangan. Garuk tangan? Ya, dia adalah pakar garuk tangan. Kita akan lihat apakah sebenarnya kalian itu berjodoh atau tidak. Ini dia pakar garuk tangan, silakan. Ini pakar garuk tangan. Dia ya, kayak ini, kayak patungan yang di toko-toko emas. Yang pakai gini loh. Ini Wak. Sengaja kita datangkan dari Tiongkok. Tiongkok. Ya. Berarti pakai bahasa itu dong, Mbak ya, Sono. Dia berangkat tadi pagi naik Tamiya ya. Oke. Terus ya. Kok udah dalam ada? Tim lari. Nah. Ih, hao leng si. Kok terjemahin? Apakah lama di Mandarin? Tadi dia ngomong segala sesuatunya nasib orang bisa kita lihat dari garis tangannya. Mau tanya apa lagi? Oh, coba bilangin, ini sebenarnya mereka cocok gak, berjodoh gak? Jason Chow Fun Pali Sang Chiu Huan. Di sini apa? Dia ngomong apa itu? Jodoh seseorang memang sudah ditentukan. Nah, masa sekarang kita hanya cuma mencari aja. Nanti sesuatunya nanti sudah tergantung yang nanti. Nantinya sudah ada. Oh. Mau tanya apa? Sekarang tolong liatin masing-masing, dilihat garis tangannya. Siap-siap. Pusing jangan lahir. Pusing jangan lahir. Pusing jangan lahir. Pusing jangan lahir. Pusing. Bisa aja. Bisa. Karena sesuatu. Ihonya. Ada batasannya di mana orang-orang mempunyai garis hidup masing-masing. Jadi setiap garis hidup orang-orang itu akan ada, bisa dilihat nantinya. Karena orang itu masing-masing. Ngomongnya dikit. Apa artinya panjang? Panjang.
Jatuh ah. Ihon sih cak. Oh ini alatnya. Alat ini ya, alat yang dia punya. Alat ini yang akan menentukan garuk tangan nanti. Oh. Oke. Okay. Coba satu persatu. Saya tak paham one to by one. Coba ini dulu ini dulu ini. Pisah tu apa cak? Ngomong apa sih? Gimana? Lu pakai nanya. Coba dilihat yang ini. Kalau orang, ya. Kalau orang, kalau orang itu harus tahu daripada garuk, harus tahu daripada garuk, ya. Tangan. Kalau orang. Nggak usah diterjemahin. Oh. Yang lo omongin sama diomongin sama. Cuman kan dia cantik, sayang. Tapi enggak. Yang kayak ngerti. Oh. Usah diartiin, gak usah. Kamu. Ulang anak kita. Masa dia takut? Masa takut dia? Coba dilihat dulu. Orang ada tanda. Tandanya. Orang ada tanda. Kalau dia gatal, itu ada di tangan kiri. Kalau dia gatal, ada di tangan kiri. Udah tahu, Pak. Kalau tangan kiri, tandanya apa? Itu berarti orang mau dapat rezeki. Oh, kalau gatal tangan kiri, mau dapat rezeki. Terus? Kalau gatal tangan kanan. Kalau tangan kanan gatal, tandanya? Itu tandanya mau keluar duit. Oh, keluar duit. Kalau di punggung gatal. Bentar. Kalau tangan kiri, dapat rezeki. Nah. Tangan kanan mau keluar duit. Kalau gatal dua-duanya itu penyakit namanya. Jangan sekali-sekali kalau lo gatal itu di kaki, lo galak di punggung. Wah, itu nggak boleh. Kenapa itu? Itu namanya orang tolol. Coba. Ah, ini kelihatan. Ini tangan wanita. Iya. Tangan wanita. Kelihatan selembut sutra. Selembut sutra. Kalau ini? Nah, ada. Kalau saya biasanya ngelamal itu tangan. Kalau ini apa? Kalau ini kayu. Ada. Apa ini? Lo orang kurang aja lah. Kenapa emang? Orang-orang ini, aduh, masih pahar di sini. Yaudah kita panggil ya. Kita panggil, saya ada pakar yang satu lagi. Ini masih lama gak? Kenapa? Karena saya pelih. Yaudah, kita panggil saya punya pakar yang satu lagi. Kita punya dua orang loh. Iya. Ada Ajis Gagap, ada Ajis Cadel. Yaudah kita panggil pakar satu lagi. Ini dia, Ferdian. Mau dilamar di sini. Ini dia tadi mau ngelamar Tias. Ngeramal. Tapi enggak suka, tapi ini sekarang mau diramal. Katanya tapi ini enggak benar nih. Oh, tadi. Kalau enggak tali tangan kalah. Sudah itu. Saya curang lo. Nih, dia ternyata bohong tadi. Katanya orang kaya, taunya enggak. Jadi dia nipu. Nipu. Enggak nipu. Itu lir beneran. Hah? Lir. Real. Sini coba maju sini. Lu kalau ngomong yang jujur, kalau tangan kanan. Anjing lah. Jangan ngompol. Kenapa? Apa ini, Bis? Hah? Iya. Udah, tangan. Ini gua ambil, gua buang tuh. Udah. Masih pengen Bis gak? Enggak kan? Yaudah, kalau masalah ngeramal, lu juga bisa. Gak ada. Bisa. Coba sini bikin tangannya. Mulai sekarang, lu bisa ngelihat orang, ngebaca orang, masa lalu, masa depannya, baik atau buruknya orang lewat apa yang dia gambar, apa yang dia tulis di kertas. Okay?
Coba kita, siapa yang mau di... Coba, Mala, lu gambar, lu tulis apa di situ gini? Oke. Tulis nama lu aja. Suhu, apa yang Anda lihat dari tulisan ini karakter orangnya? Dia karakter orangnya itu cukup baik. Oke. Okay. Cukup. Tapi ada beberapa dia ngadain penjegatan buat orang-orang yang memang dia tandain tuh dia jahat sama dia. Dia tipikal orang yang nandain. Jadi kalau ada orang udah berbuat jahat sama dia, berbuat negatif sama dia, dia bisa nandain. Dia memaafkan, tapi dia bisa nginget ya hatinya. Oh. Ikut tahu sih. Bener loh. Sama satu lagi, ini guratannya tulisannya bagus. Iya. Yeah. Tapi di dalam kebagusannya itu dia merangkai kata pelan-pelan. Karena ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kayaknya itu cicilannya banyak yang belum dia bayar. Gak apa-apa. Cicilan-cicilan sih. Gak apa-apa, tapi kamu itu bekerja keras. Jadi insya Allah semua cicilan itu bakalan kebayar. Asalkan ada kemauan untuk nutupin dan bayar hutang, jangan kabur ya. Ya Allah, Joya. Oh gitu. Coba. Bahaya banget sih. Tulis nama kamu di sini. Tulis nama kamu di sini. Tulis aja nama kamu di bawah sini. Nah, tulis. Jangan gemeter. Tulis nama kamu. Gemeter. Jangan takut. Tulis langsung. Gofur. Sini, Bur. Kamu diri di sini. Sini, Bur. Su, tolong dilihat karakter dari tulisan ini, Su. Anak ini baik banget. Anak ini baik. Dia nurut sama kedua orang tuanya. Iya. Tapi ada kebimbangan di dalam dirinya dia. Kebimbangan apa? Kebimbangannya itu antara karir ngikutin diri sendiri sama orang tua. Kalau orang tuanya itu pengen dia jadi seorang pembisnis. Karena dia punya bisnis bahan bangunan bapaknya. Enggak, bapak kamu punya bisnis bahan bangunan? Enggak. Kalau enggak, kalau iya. Enggak. Hah? Jangan ketawa dan nyembunyiin itu. Bener enggak? Keluarga kamu, keluarga besar ada yang bisnis bangunan enggak? Enggak. Oh ada. Bapaknya. Siapa yang bisnis bahan bangunan di keluarga besar kamu? Bisa ngomong aja. Siapa? Jangan disebut. Kakek. Hah? Anak buah. Orang tua. Omnya bisnis bahan bangunan. Ini, dia aja di depan publik itu gak mau nerima usaha. Itu dari kecil dirintis sampai lu bisa sekarang karena itu. Jangan malu. Yaudah, makasih ya. Silakan. Ini yang pegang bolpen. Yang pegang spidol coba. Denny, orang yang sangat tulus sekali. Sayang orang tuanya. Menangis. Menangis, Alemong. Dia ini benar-benar sangat cinta sama kedua orang tuanya. Ya, Anwarku. Pokoknya apapun yang dia cari, apapun yang dia kerjain di hidupnya dia sampai saat ini, ya, Anwar. Dia itu pasti akan ngebahagiain buat orang tuanya, buat adek-adeknya. Negatifnya apa negatif? Tapi ada satu negatif. Apa tuh? Ini bahaya. Nih. Apa tuh? Dia ini ada potensi buat nambah istri. Dilihat tuh ya, ini maaf ya, ini bukannya mendahului ya, tapi ini bener-bener kayak petanda supaya dia tuh jangan gegabah dalam rumah tangga gitu. Kehidupannya sangat bahagia. Amin. Mapan, cinta, kasih, semuanya ada, tapi ntar keburukannya timbul dari dia sendiri. Sementara kemampuannya gue ambil dulu, kemampuannya. Eh, kenapa lu nangis? Kenapa lo? Kenapa? Hah? Kenapa? Gak apa-apa. Hah?
Lo kok nangis? Nggak nangis. Sebentar. Kayaknya masih ada yang nggak setuju antara hubungan kamu sama Tias. Nih, kita lihat ya. Kita punya tayangannya. Ini dia. Gang itu makanan. Kamu sama siapa? Kamu jual tadi? Jam berapa? Aduh, lu dong, jangan. Ya enggak apa-apa, udah. Jangan udah dong, udah. Tapi kan bukan gue, saya yang punya kuning, Pak. Jadi, kita bisa sampai ke sini atas petunjuk ini. Iya, Pak. Dia buktinya apa? Maksudnya bisa menuduh saya. Kita bisa ngobrol santai. Bisa, Pak. Kalau perlu aja di belakang dah, Pak. Jangan lihat sini. Malu, Pak, banyak orang, Pak. Udah, iya, sayang, sudah kamu. Ninanya tenang. Allah Akbar, Bang, enggak demi Allah, Bang. Udah. Saya jamin, enggak apa-apa. Siapin tempat ngomong air besar. Pen banget, Pak, malu, Pak. Habis setiap nanti nonton lu, Pak. Yang nyuruh si Lukman. Kenapa, Pok? Dia kan kreatif baru sekarang nih, baru hari ini. Kreatif baru hari ini pertama. Berani berani ngerjain gua, Bang. Iya. Lu lihat, ntar lihat mana kamera yang mana. Mana yang nyala? Ya udah, ngomong aja. Lihat, gua dendam sama lu. Oke, Lukman adalah kreatif kemarin baru pertama kali bertugas. Dia udah ngerjain Po Alpa. Sekarang kita udah tersambung sama seseorang. Halo, selamat malam. Bang Deni. Halo, Po. Buset dah, gue tungguin dari tadi. Iya, Po. Ini, Po. Katanya kan Po kesel sama si Lukman. Ini mau diapain, Po? Terserah Po dah. Pokoknya lempengan ini nih. Pokoknya gua harus balas dendam sama dia. Mana? Oke, Lukman sini, Lukman sini. Ke sini. Biar pada tahu lu. Lukman sini dulu. Ini lu ngerjain Po Alpa tuh sampai trending, si Po katanya kesel. Po, apa yang mau dibalas ke Lukman? Pokoknya ini belum apa-apa nih, Bang, gua kerjain buat dia ya, Bang. Kalau udah ketemu sama gua enek tuh. Terus sekarang gimana, Po? Sekarang gimana? Saatnya gue mau balas dendam sama dia. Ya. Sekarang dia harus naik apa yang udah disediain sama kru. Sekarang juga. Oh, itu. Oh, yang itu ya? Itu. Oh. Oke, kita kesana. Oke, Po. Siap, Po. Ayo. Laksanakan. Berdasarkan permintaan Po Alpa yang lagi kurang sehat di rumah, ini Lukman harus naik ke sini. Ditemenin sama siapa, Den? Sebentar, ini kan kursinya ada tiga ya. Ini Lukman baru satu. Po Alpa, lu mau siapa lagi, Po? Coya. Di situ ada siapa aja, Bang? Ada. Diki vokalis. Po. Hah? Yang sering ngerjain lu, Po. Gua gak takut begituan. Oh, Ferdian. Oh, gua mau ngajak satu orang lagi, boleh ini bertiga kan? Oh iya. Diki, maju Diki. Diki, mau kalian. Oke, maju. Diki. Cepetan, durasi. Ayo, langsung dipasang. Ayo, dipasangin. Naik ini semuanya kayak turun. Ayo Diki naik Diki. Tunggu enggak kenapet lo. Tunggu gue. Ayo Diki. Goyang. Diki naik. Ntar kamu ya. Enggak ada. Kamu bertiga. Enggak. Diki. Ah, apa?
kamu. Deki, Ferdian, dan Lukman. Lukman pernah ngerjain, Ferdian sering ngerjain. Deki, enggak, lu requestnya Ferdian. Apa ini? Lo harus ikut. Duduk. Karena nanti... Naik lu. Oh my God. Untung udah pernah. Kita lihat Lukman udah mulai stres. Lukman udah mulai stres. Lukman stres. Karena emang takut ya. Emang enak bisa ngerjain orang. Lu harus bisa ngebayangin stresnya apa-apa juga kemarin waktu dituduh terlibat narkoba. Sekarang waktunya lo merasakan apa yang Paul Alpa rasakan. Kayak gue gak pernah dijailin karena gue gak pernah jailin orang, gue mau baik. Oke, siap? Udah siap semuanya? Pasang. Ikut dulu. Kakinya. Si Lukman sok berani. Kakinya bro. Mau nangis. Yuk, dia mau nangis si Lukman mukanya laki nangis. Jangan pada stres dong. Yuk kakinya mas. Diki keringetan. Ferdian gak pakai ini bro. Pakai aja bro biar aman bro. Yuk kaki dipastikan. Seat belt udah. Mana nih? Helm sudah terpasang. Ferdian tinggal Ferdian helm. Kaki sudah terpasang. Gua mah berani sebenarnya begini mah. Berani lu. Kita akan putar dia sampai jam 10:30. Aku pulang ya, di sini pulang dong. Sampai kayak ngocok arisan sampai ada yang jatuh. Ini enggak ada. Ngocok arisan. Ini namanya mabok paket hemat. Oke, sampai klik helmnya sampai klik. Sampai segmen. Gak usah pakai helm juga enggak apa-apa. Enggak pakai aja pakai. Oke. Udah Bang, enggak usah dipasang kenceng-kenceng, biarin Bang. Oke, pegangan ya. Hei, kalau takut jari. Teriak aja. Hei, kalau takut. Tiga. Teriak biar seru. Oh, emang takut. Dua. Stres di lu. Siap. Acara. Siap. Satu. Yang kencang. Lukman mukanya stres. Lukman lihat kamera dulu. Lihat matanya. Kamera. Ini matanya Diki dong lihat. Diki nangis. Semuanya merah. Diki nangis. Lukman nangis, Diki nangis, dan kita tertawa. Nanti kita itulah hukuman buat orang-orang yang suka ngisengin orang. Nanti kita lanjut lagi tabar kita di obrolan apa? Ya.